ke semua satang axis. Ya, ini akan sebenarnya mengganggu sistem vestibular dan ia merupakan salah satu daripada peringkat dalam latihan untuk jadikan sound juga. Ya. Bermaksud ini yang paling asal sekali. Sebelum kita masuk sini, mungkin ada latihan fizikal tertentu yang harus diuji. Mungkin tak semua orang layak untuk terlibat, ya? Mungkin boleh cubalah. Tetapi ini merupakan salah satu komponen. Bukan komponen asal, ini saya rasa komponen advance. Tetapi tujuannya mungkin di Rusia mereka juga akan letakkan sedikit medical device untuk nak tengok kita punya kadar nadi ketika berpusing dan sebagainya. Yang terus tak sabar untuk melihat bagaimana ia berfungsi. Tentu nak bersama dengan Dr. Rashid, yang terlibat dalam projek ini. Mungkin dapat Dr. berikan sedikit huraian tambahan tentang apa yang kita akan saksikan nanti. Sebenarnya latihan aksi sistem ni lah ada satu replika daripada sistem latihan untuk menjadikan kawan. Tapi apa yang kita buat ini lah sistem yang hanya ada 2 axis 2 degree of freedom. Tapi seperti Benjamin Weiss katakan, kalau latihan seluruh yang sebenar dia ada 4 degree of freedom dan dikawal oleh satu motor elektrik. Yang itu memang memerlukan latihan yang sangat-sangat cekap dan perlu melalui fasa-fasa tertentu. Cuma dalam ini untuk mencetus inovasi, kita membuat replika ini dan seterusnya kita akan membuat satu sistem di mana kita boleh mengukur tahap ketakutan mereka yang menaik tersebut. Itu seterusnya, insyaAllah. Okay. Sambil kita berbual, Doktor, saksikan apa yang akan berlaku dibantu oleh pelajar-pelajar yang terlibat yang diberi kursus asas. Orang kawasan dengan mudah kerana perlu lupa dengan cabaran mental dan juga fizikal, selain mampu untuk adaptasi dengan keadaan yang sangat berbeza, sangat mencabar, yang betul-betul memberikan kelainan. Jadi biasanya berapa lama ia akan berfungsi ini? Sebab ini sistem mekanikal is purely controlled by human. So selalunya kalau untuk beginner bila dalam jerit kita akan stop lah. Tapi Major Faiz saya kata kalau run 10 minit pun tidak Allah tak ada masalah. Tapi bila Major Faiz akan stop, kita akan stop lah. Okay. Mungkin apa kita buat? Tunjukkan contoh. Okay. Istimewa untuk anda, kita berikan ini secara langsung ya. Mungkin tak dapat anda saksikan di video yang lain. Tapi ini diberikan bagaimanakah gambaran yang tepat latihan asas untuk angkasawan ini. Kelajuannya, Doktor, bagaimana? Kelajuannya sebenarnya mesin gyroskop sistem ni sebenarnya apabila kita berpusing satu aksis, satu paksi, dia akan excite another paksi untuk berpusing. Dia panggil kesan gyroskop dalam fizik. So dalam kes ni kita hanya acukan sistem ni dengan menggunakan kawalan manusia dan menggunakan konsep momentum, dia akan terus berpusing. Dan dia buat macam sekarang, Major Faiz memang tidak boleh mengawal lagi pergerakannya dan memang betul-betul berlaku pada apa gyroskop punya kesan. Ini bermaksud untuk dia kesawan ni dari segi stamina, fitness semuanya amat diambil kira. Ya, saya rasa begitulah. Saya pun tak tahu pengalaman yang sama tu. Baik, mungkin dapat Dr. ceritakan apakah konsep yang digunakan untuk aplikasi ini. Okey, sebenarnya seperti saya maklumkan tadi, untuk fasa seterusnya kita ingin mengukur apa perasaan ataupun dia punya nerve system di dalam tu. Kita cuba test nerve system untuk melihat dan buat kajian. Adakah dengan melalui fasa ini begitu lama kita akan boleh mengawal ketakutan ataupun tidak? Mungkin sebab astronot ini tidak semua orang yang sesuai untuk jadi astronot. Okey. Tuan memberikan satu huraian yang sangat baik sekali. Kita saudara Imran Ajmain, kita berhenti kejap. Azhar sebenarnya muka dia Imran Ajmain. Okey. Okey, tanya Doktor, selepas beberapa saat, sila Doktor memang tadi mengambil pengalaman yang luas, ya. Kalau keadaan yang sebenar mungkin lebih mencabar yang situasi yang dilakukan pada peringkat ujian, ya. Setelah beberapa saat memang saya rasa semua orang pun akan rasa sedikit pening dan sebagainya. Itu normal. Tapi dalam situasi yang sebenar, seperti yang saya cakap, lebih banyak lagi teknik, ujian-ujian teknikal seperti bancaan nadi dan juga mungkin mereka doktor juga akan lihat dari segi tindak balas yang contohnya dalam badan kita okey ke tidak, dan juga dia akan ajar kita teknik-teknik untuk mengurangkan rasa pening itu. Pasal dalam kapal angkasa mungkin dia boleh berpusing begitu. Jadi ada Doktor banyak teknik tadi macam mata dari segi kosong kepada anda. Ada mungkin dapat dikongsikan sedikit, ya? Dalam keadaan berputar begini, apa yang mereka tekankan ialah untuk kita fokus kat satu point, either kaki kita ataupun ke atas, dan ignore, kita jangan fikir yang pasal yang ke tepi, kerana kita nampak dia, kalau lagi kita fokus yang kat tepi dia bergerak, dia lagi pening, ya? Lagi satu mungkin satu teknik yang tutup mata, dan kita tahu juga apa yang badan kita sedang melalui, iaitu dia berputar, kan? So,
memang pening tu ada, tapi kita dengan pengetahuan begini kita akan mengurangkan rasa pening tu ya. Okey, dia banyak sebenarnya aplikasi sains yang kita pakai ya. Ini memberikan satu ilmu yang cukup luar. Kalau anda ingin menyaksikan ya kehebatan semua ini, boleh datang berkunjung ke Atmos Innovation di UTM yang sangat menarik. Okey, nanti mereka ramai nak serbu dan pakai tangan, doktor. Okey, saya beri peluang anda untuk cuba berani. Tak adalah, okey, ini semua sebagai kita melihat ya bagaimanakah pelajar UTM sendiri kalau anda perhatikan. Pada saat nama mereka disebutkan sebagai duta pelajar, bermaksud mereka ni akan memberikan penerangan kepada orang datang yang datang berkunjung ke sini ya. Sebab mereka ni harus ada maklumat ya untuk sebarluaskan ilmu yang mereka pelajari di UTM kepada masyarakat yang datang berkunjung. Ini dia kita panggil petugas sebagai apa lahnya? Ya, petugas sebagai Mantik Aziz. Okey, ini pembantu-pembantunya pelajar sendiri. Di sini mereka dapat menambahkan pengetahuan. Okey, anda tak cuba ya? Tak cuba? Saya sudah cuba. Perasaan? Dan kalau first time tu rasa macam gayat kan. So kalau tak biasa macam nak muntah dan pening lah perasaan tu. Itu dia, nanti kita akan berikan lebih banyak lagi inovasi dan teknologi. Terima kasih Dr. Rashid, berkongsi banyak maklumat dengan kita. Kita nak react ketiga kembali dengan lebih luas Atmos Innovation UTM Sekolah Johor.